Yo, what's up bersama lagi kita YouTube SMC. Episod lepas aku ada bagi tahu yang aku nak beli Sweet Arm DKT kan. Ramai yang komen memang korang minta Sweet Arm DKT. So, Sweet Arm DKT sekarang ni tak ada stok geng. Member aku tak ada stok. Aku tengok kat Shopee banyak kan 1 inci. Aku nak mencari 2 atau 3 inci. Kalau korang ada, korang boleh komen ruangan kat bawah. Siapa-siapa seller-seller yang simpan Arm DKT yang 3 inci atau 2 inci. So, korang komen kat bawah sekali dengan telefon atau IG IG diorang lah. IG apa? Motor mana? Motor part apa ke? Korang komen kat bawah. Sebab aku tak ada stok. Kalau aku order dengan supplier-supplier aku, memang aku rasa kata dia lagi lama sikit. Sebab kalau aku order, mungkin aku akan ambil banyak set lah, 5 atau 6 set. Tapi diorang kata pun tak ada stok. Motor ni sebenarnya aku nak bawa ke masuk truck sebab aku nak hantar motor ni kat kedai Z. So, aku rasa memang aku tak boleh nak angkat seorang sebab tak ada rim depan, tak ada rim belakang. So, kalau nak angkat memang aku rasa terbengkalai kat belakang ni. Bawa-bawa hancur jalan kan. Dan pasal Chris tu nanti kita akan settlekan. Chris ni nanti ada ramai cakap on the board kan. Nak pergi tengok dark ride ke apa ke. Aku sekarang tengah order GoPro Hero 9. Tengok Hero 9 ke Hero 8 ke tengok pulang macam mana sebab sekarang ni aku order dekat luar, dekat member aku yang dekat luar pada Malaysia ni sebab dalam Malaysia ni kebanyakan harga dia mahal sikit. Mungkin ambil import set iaitu US set ke macam mana kan, murah sikit jimat lah dan tu dalam 2-300 ha, sebab complete set semua dengan mic adapter semua sekali lah. Okay, petang nanti aku curi pekerja Z angkut motor ni naik atas pergi hantar kat dia. Korang tahulah kan aku pergi kedai Z untuk apa. Kita nak on project pasal garas SMC. Aku nak on project, nanti aku akan ambil tahu korang apa project-project terbaru. So untuk korang tahu, untuk korang mana tahu motor korang, aku yang make over dan pakai duit aku sendiri. Itu yang aku nak beritahu kat korang. Okay, aku dah sampai dekat sebelah kedai Z ni. Ada satu car wash. Kereta aku ni memang kotor gila. So sekarang ni kita cuci kereta. Bagi bayi ni bawa kereta dulu kan. So kita masuk dalam. Kalau kita tengok Z dah sampai belum. Alamak, Z tak ada lagi lah geng. Tak apa, kita tunggu Z dulu lah. Tak pun kita tengok apa benda yang kita boleh selongkar-selongkar dulu. Sekejap, aku nak call Z garage. Dia tengah tidur ke apa ni? Aku rasa dia tidur lagi ni. Azwan! Ha. Ada mana tu? Aku ada Ijok on the way Shalam. Ijok on the way Shalam. Okeylah, okay, aku tunggu kedai. Kedai? Aku sampai kedai lah. Ya, okay. Buat apa yang boleh buat tu. Tak apa, aku pinjam Kobe je lah. Ambil motor aku je lah. Haa, pergi lah. Okay. Tak ada kunci kat kedai? Tak ada, kosong. Diorang ni tengah main game. Aku report ni. Ha. Cepatlah! Hey, Kobe, Kobe. Aduh. Gak dah. Boleh ke? Okey. Okey. Macam mana idea? Nak mengangkat motor ni. Tayar tak ada. Ada tongkat stand je. Ke nak buka exhaust dulu? Buka exhaust. Buka exhaust dulu eh. Yeah. MD JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn. That's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said. Otak dia, motor macam motor rebat ni, parking-parking macam ni. Gila, tak pernah aku bandingkan motor aku macam ni tau. Gila-gila weh. Nah, jom kita balik. Kita on project lain pula. Sampai. Hujang. Bodoh, baring macam tu. Bodoh, habis dah tak ada benda dah. Macam mana? Tak boleh tegak lagi. Mana boleh tegak kan? Hujang. Aduh. Tak pakai belakang terus. Ha? Tak pakai belakang. Habis belakang nak kena kemas. Nak angkat macam mana? Gila berat. Bodoh pergi pusing belakang. Pusing belakang, reverse, ten, sampai. Yang pertama, ni kau siapa? Vito. Oh, Vito punya. Ni complete set tak? Complete set. So, condition memang, kalau kau tengok, memang cun. Cantik. Cuma tengok bagian kepala dia. Semua complete lah. Tak ada kesan-kesan calar. Calar dia sikit kan? Vito. Kepala Vito eh? Haa, kepala Vito. Nice. So, memang cantik ni crown yang Vito punya. Warna biru. Okay, cantik juga kawasan ni, geng. Kilat lagi. Masih berkilat lagi, geng. Orang motor eh? Berapa ni? 200.5. Okay, 200.5 boleh nego lagi. Yang ini pula warna hijau. Complete V2. Complete V2. Ini dalam condition
dalam 9/10 ni. Ada salah memang tak ada aku ni barang aku ni. Ha ni barang Z. Aku pernah buat review pasal cover set warna hijau ni. Yang ni nak 300 je. 300 boleh nego lagi. Korang tengok komen kat bawah. So ada nombor telefon. Complete B2 eh. Ada nombor telefon korang beli PM terus. LC je. Warna LC punya. Ni LC apa ni? B2 complete. Complete set. Tak ada patah, tak ada apa. Okey, tak ada patah eh. RM50. Serius? Okey, RM50. LCV tu warna merah. Merah. Ha. Yang dapat dalam ni ambil je lah semua. Ha, kita orang tak check sebab banyak lagi barang nak. Ha, Brembo, botol-botol semua. Ni banyak eh. Okey, kata okey Saga. Saga nanti aku dah buat content tau dengan Z. Saga pakai spray samurai. Spray samurai geng. Ah, itu Saga kita akan spray samurai. Pakai spray samurai mana? Pakai tangan bosku. Ah, kau nak tengok hasil dia. Macam cat pakai kaki ke pakai tangan? Barang rare, full carbon. Carbon boh. Auto transfer punya carbon. Tapi ada part yang patah sikit lah kan. Jadi tak nak usik-usik barang ya. Tak nak kecil-kecil barang. Haa. Ni satu, ambil je. Apa yang ada dalam ni semua 100.5. Haa betul. Apa yang ada dalam ni apa kat sini korang dapat 2 tau. Tengok bagian ni korang dapat 2. Memang carbon. Cantik. Tapi tak ada patah, tak ada apa lah. Haa. Korang nak berapa? 100.5? 100.5 semua ni. Haa full carbon. Satu kotak dalam ni. Tak usik ya. Macam-macam ada. So dekat dalam ni pun ada 2. Nampak tau. Ini pun ada. So korang buat spare part lah. Banyak gila tengok. Ada siap sekali dengan sarung seat lagi kalau nak dapat. Combo tu semua dalam ni. So memang jackpot. Apa benda tiba-tiba dalam tu ada duit ke? Ha jackpot kau orang. Ni. Duit ke apa jackpot tu? Jackpot lah. Ha. Tu yang nak cakap dengan orang. Warna merah matte. Ini 2019 dia. Oh, original. Ori Moto. Ni complete lah ni. 100.5. 100.5. Apa yang ada dalam ni? Ha nanti ada sikit. Complete semua. Semua ada. Last yang aku tak pasti kasi apa? Oh, yang ni silver. Campur. Ha, ni silver. Lebih kurang silver macam silver robot. Ini Robot. Ini baik, geng. Ini member aku punya ni. Ini mahal sikit lah. Ha, ni. Ini sebab motor baru 3 hari. Motor baru 3 hari ya? 3 hari dia tukar simpan terus. Ni ori motor warna biru. Ori motor warna biru. Baik, geng. Complete ya? Semua ada. Semua ini cukup. Ini jalan lah 300.5. 300.5. Complete set. Ori motor. Complete set ori motor 300.5. So aku dah bagi detail semua. Korang boleh tengok kat komen. Aku dah letak nombor telefon. So kalau korang nak gambar full pasal detail pasal cover set ni, korang boleh ambil nombor telefon kat bawah. Okay, sekarang ni kita akan ambil seat pula. Okay, LCV1 ada cok. Cantik. Cantik lagi. Yang ni kita nak RM30. RM30. Okay, Ori Moto. Ini V4 kat selaku. V4 eh? V4 sampai V7. Ori Moto. Condition tune. RM30. Ni pun si motor Ori Moto ni. Ori Moto juga. V2 kat selaku. V2 eh? Ya, yeah, sebab dia ada curve ni. Ada curve kat atas tu. Semua boleh pakai. RM30 juga. Ni apa ni? Yang ni seat fly tak? Fly tanpa rasa melekit. Eh? Okay, yang ni mahal sikit. Yang ni mungkin dalam RM25. Si Mak Drak. Ini jalan dalam RM10. Ah, ni RM10. Jalan bandel eh? Ah, jalan bandel. Si RSX. Ori Moto. Ini dan ini. Ah, habuk ada lagi eh? Nos ada habuk lagi. Nos. Ah. Tak silap Millennium punya kot. Millennium punya. Ambil RM50. RM50. Legenda FI. Original. Masih cantik ada stiker belakang. Masih dara semua. Dengan stiker. Stiker sponsor WWE Pang. Apa lagi? Kena lempang Haji Racing. Semua ada. Sold out. Belum lagi. Tapi belum jual lagi. Nanti sold out tadi kita apa betul. India. Semua ada. Ini RM30. Ni buang. Ni sampak semua ni barang-barang untuk ni buang ni. Bapak banyak. OPBR Y15. Masih cantik. Ada curve. Made in Thailand. Belakang pun cantik. RM40. RM15. First come first serve. Siapa yang datang dulu tengok mana yang cantik, aku bagi harga jalan je. Okey, baik. Saya nak tengok-tengok mana-mana kan. Cun. Banyak LC. Banyak aku rasa tengok jap. Korang kalau mulut manis, aku bagi free je. Betul. Mulut manis boleh bagi free. RM15, Ori Moto. Masih cantik, masih cun melecun. Cuma berhabuk je. Harga nos eh.
Berapa? RM40. RM40. RM15 nya. RM15. Dah siap tukar balut tim rack. Ha. Cun tak ada kesan cakar kucing pun tak. Cakar kucing cakar ayam tak ada eh. Okey, lima apa? RM30. RM30. Okey. Yang Z bagi tahu tu korang boleh screenshot. Screenshot je tak pun korang boleh terus pergi kedai Z sebab nombor telefon yang kat bawah aku bagi ni ialah nombor telefon Z. Yang siapa nak melibat kampus boleh melibat kampus. Okey, itu saja. So sekarang ni kita nak main sporing pula. So bagi clear. Pandai cakap boleh bagi murah harga kau-kau. So cover set ke sport rim ke tayar ke apa lagi seat ke, so semuanya boleh dinego sampai clear ni. Ini markas ke garaj. Sebab kita nak on projek cepat ni, banyak lagi pemotor kita nak settlekan kat sini. Okay geng, sekarang Kobe bawa lagi sport untuk yang jual betul-betul murahnya. Ni banyak gila geng sport murah ni, kat sini pun ada lagi ni. Banyak gila ni nak clear kan. Tengok sport murah, ada EFI, ada yang depan-depan, ada EFI, ada LC. Aku rasa tak tahu, banyak sangat. So ini kita jumpa next video pula. Next video eh. Next video untuk sport rim dengan sport second kat sini. Sekali lagi. Sama orang. Tata. Bang.